Ya pemirsa, Sabtu pagi Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melepas keberangkatan 365 jamaah calon haji. Kepada jamaah calon haji, Anwar Sadat berpesan untuk selalu jaga kesehatan di Tanah Suci Mekah. Karena jika sehat, maka jamaah calon haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Bertempat di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, sebanyak 395 orang jamaah calon haji berkumpul dan diberi arahan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat agar senantiasa fokus dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan bahwa sangat beruntung bagi para jamaah calon haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Sebab jika harus menunggu, maka 30 tahun lagi mereka baru dapat berangkat. Selain itu, Anwar Sadat berharap kepada para jamaah calon haji untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tetap ikuti komando dari tim pemandu haji. Dengan harapan nantinya 395 jamaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat pulang pergi tetap utuh dan pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur. Kami bersama pemerintah daerah serta forum komunikasi pimpinan daerah DPRD serta seluruh jajaran terpenang mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tahun ini alhamdulillah kurang lebih 376 jamaah haji kita mulai dari usia muda sampai yang tua. Nah, hari ini kami secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan juga kita berdoa bersama, semoga jemaah haji kita diberi kesehatan, kelapangan, kekuatan, dan insya Allah mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, damai, aman, sehat, dan insya Allah mudah-mudahan juga kembali dalam keadaan selamat, serta membawa gelar haji yang mabrur. Sementara Kepala Kemenag Tanjung Jabung Barat Ar-Rahman Sayuti dalam sambutannya mengatakan bahwa 395 jamaah calon haji Tanjung Jabung Barat ini telah dilakukan vaksin meningitis dan vaksin COVID-19. Selain itu nantinya 395 jamaah calon haji akan berangkat menggunakan 10 mobil bus menuju Kota Jambi pada hari atau tanggal 4 Juni dan 5 Juni mendatang. Dan nantinya tetap dibagi dua kloter yakni kloter 17 dan 18. Kabupaten Tanjung Jabung Barat musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi telah melewati beberapa tahapan persiapan diantaranya. Telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Istitoah kesehatan oleh tim kesehatan haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jamaah yang dinyatakan berangkat telah melakukan vaksin meningitis dan vaksin COVID-19 dosis 1 dan 2 serta Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.